أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في القرآن الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الحمد لله شكر قد الله سبحانه وتعالى يا مسيح لقي من بريد وقت بركتا وانت برأدى مجلس علمو سموليا موليا مجلس إن الله سبحانه وتعالى Sambungnya sebelum daripada ini masih lagi dalam tajuk Salatul Jamaah, Semaya Jemaah. Dan minggu lepas kita bincang berkenaan dengan Ulul Imami Awil Ma'mum, kedudukan imam ataupun ma'mum, yang mana salah satunya lebih tinggi daripada satu yang lain. Waktu kita bincang dah minggu lepas. Hari ini kita masuk pada tajuk yang ke-21, Iqtida'ul Ma'mumi Bil Imami Ma'al Ha'ili Bainahuma. Makmum mengikuti imam dalam keadaan adanya penghalang di antara keduanya. Katanya tuan kita ni yajuzu iktida'ul ma'mumi bil imam wa bainahuma ha'il. Harus seorang makmum mengikuti seorang imam dalam keadaan adanya penghalang di antara dia dengan imam. Idza 'alima intiqalatihi, apabila dia tahu perubahan kedudukan imam dari sudut rukunnya, biru'yatin sama ada dengan melihat, au sima'in ataupun dengan mendengar. Dua alat, dua deria yang Allah SWT beri kepada kita untuk dapat ilmu. Pertama sekali dengan mata, yang keduanya dengan telinga. Ini alat untuk input. Outputnya mulut kita dan juga anggota kita. Jadi kalau salah satu tu kita sudah dapat maklumat bahawasanya pergerakan imam berpindah daripada satu rukun kepada rukun seterusnya, maka sudah memadai untuk dia tu semaya dalam keadaan walaupun ada penghadar di antara dia dengan imam, dengan syaratlah dia dengan imam tu penghadar tadi kerana penuh dah sah. Kalau kosong lagi tak boleh juga. Kosong tiba-tiba sana tak ada penghadar lagi duduk alik sana sengaja. Kalau tak ada halangan pun tak boleh kalau lagu tu. Termasuk daripada perbuatan yang makruh dalam genggainya sah semaya. Cuma hak berlaku sehari dua ni belum pada ni lah dalam kita panggil dalam tempoh COVID tu, pandemik tu, waktu dimaafkan kerana uzur atas dasar nasihat pakar-pakar kesihatan. Berlaku waktu satu keputusan bersama, bukan sore-sore tu. Ambil berlaku panggil semua mufti hak ada, panggil semua pegawai-pegawai kesihatan yang bertauliah untuk kita ni buat satu satu keputusan bersama untuk jaga kesihatan. Itu cerita lain. Tapi kalau tidak ada apa-apa uzur, tidak ada apa-apa halangan, tiba-tiba kita pergi jauh pula dengan tu email tu, renggai suah kita termasuk daripada perbuatan yang makruh dalam semaya. Berkata Imam Bukhari, berkatanya Hasan Basri, la ba'sa, tidak menjadi kesalahan antusalliya, kamu semaya dalam keadaan wa bainaka wa bainahu nahrun, di antara kamu dengan imam tu adanya sungai. Imam duduk sebelah alik sana, lepas tu suah tu penuh dah, terpaksa mari sebagai sungai ni untuk semaya dengan syarat saat ni lah, sama ada dengar ataupun lihat pergerakan imam. Cuma dengar dengan lihat ni hak mana lebih utama? Lebih utama dengar. Sebab lihat, ada waktu-waktu kita tidak dapat melihat. Masa kita rokok tu tak nampak dah. Masa kita sujud tak nampak dah. Tapi telinga ni rokok kau, sujud kau, gapo, telinga tetap dengar. Maka hak ni lebih utama. Walaupun begitu, katakanlah jauh kita dengar tu email tadi, nampak dah dengar tu dah. Jadi masa rokok tu lagu mana? Agak-agak lah. Dah tak ada, alat tak ada, speaker tak ada lagi, tak dengar dah. Tapi nampak lagi. Maka waktu dengan agak kita duduk baca dua kali cukup dah. Sekali baca tiga kita pun baca ne. Nak suruh lebih sikit biar lepas pada tu email. Bangun tu
Kalau nak kalah, kalau nak nampak tu email tak angin lagi. Aduh, tunduk semulalah. Mengko tahu rurah. Tak nak aguan. Ha, tu salah satu kaedah yang kita boleh gunakan. Berkata Abu Mijlas, ya'tamu bil imam, seorang makmum itu berimam dengan seorang imam, wa in kana sekalipun bainahuma, di antara keduanya tariqun, adanya jalan. Ha, sebuah jalan sana, sebuah jalan sini. Au jidarun, ataupun ada dinding. Dengan syarat idza sami'a takbiratul ihram, dia mendengar takbiratul ihram. Sebab kalau dengar takbiratul ihram, hak lain pun akan dengar belakalah. Sebab takbiratul ihram ni hak mula-mula sekali. Habis itu dia kata, wa qad taqaddama hadis, dan telah terdahulu hadis solatin Nabi semaya Rasulullah SAW, wa nas dalam keadaan ya'tamu nabihi, orang ramai berimam dengan Rasulullah SAW, min wara'il hujrah, di yang mana terlindung dengan bilik Rasulullah SAW, tetapi yusallu nabi salatihi, mereka tetap semaya mengikuti semaya Rasulullah kerana mereka masih lagi mendengar akan suara Rasulullah SAW. Ini kita penghujung usia Rasulullah SAW, tak cakap dah nak masuk dalam masjid, tak cakap. Maka orang ramai hak makmum hak mari nak semaya ni, akak duduk belakang bilik tu belakang, bunyi Rasulullah akak takbir, akak takbir. Ha. Sesungguhnya Rasulullah ni dalam bab semaya jemaah, begitu juga sahabat-sahabat tadi. Jadi kalau lah ada terimel, tak cakap uzur, dia mari juga, kena ra'i lah dia. Ha, selaka. Kalau dia tak cakap benda, dia kata nak jadi terimel, tak cakap orang lain. Jadi, terimel. Begitulah juga makmum. Di penghujung usia kita kadang-kadang mari nyakit macam-macam. Mari penip kepala, mari basa sesak nafas, mari basa sakit pinggir. Masa ni lah peluang kita nya. Peluang apa? Ha, nak mati di masjid kita. Kau mana? Kalau mati, biar mati di masjid. Ha, nak kerjaan lain tak agak dah kita. Nak pergi perai, nak pergi berjihad, mana tahu. Tak mampu dah berasa. Maka, buatlah satu amal ibadah yang paling mudah sekali. Mari semaya berjemaah di masjid. Ha, di sini timbul satu soalan. Ada orang tanya. Masa kita semaya jemaah tu, ustaz, kita nak semaya dalam keadaan khusyuk. Atau kalau kita ni celik mata, jadi tak khusyuk semaya. Kalau buka mata, kelih dah tempat sujud tu, tapi dia koyah juga. Boleh kalau kita ni pejam mata. Sebab kalau kita pejam mata tu, kita berasa tak nampak gawa satu, berasa lebih khusyuk. Boleh kalau tak boleh? Ha, jawapannya khilaf ulama. Khilaf ulama ni maksudnya tidak sependapat dalam masalah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tak boleh pula tidak sampai peringkat haram, makruh. Hak kata tak boleh tu, dia tidak kata haram, dia kata makruh. Makruh sebab apa? Sebab ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, "Idza qama ahadukum fi ssalati fala yaghmid 'ainaihi." Apabila seorang itu berdiri dalam semaya dah, maka janganlah dia pejam kedua-dua mata dia. Tu hadis Nabi lagi. Lagi pejam mata. Hadis ini disebut oleh Ibn Abbas dalam riwayat Tabrani, hadis yang ke-37. Jadi apabila hadis itu jelas-jelas dah, Nabi kata jangan pejam mata. Tak akanlah kita nak hilanggar Nabi lagi kan. Ah. Baik. Jadi kalau kata-kata sahih, ustaz kata khilaf. Khilaf. Tapi apabila khilaf tadi, dua pandang eh, mesti salah satu tu lebih afdal. Kan? Salah satu tu lebih baik. Hak mana lebih baik? Hak tepat dengan hadis Nabi lah. Maka afdalnya kita jangan pejam mata. Walaupun kita berasa tak khusyuk, sebab apa? Sebab kita boleh ejah mata kita. Kalau kata tak khusyuk, kita didik jiwa kita, hati kita, kok mana pun semaya kena khusyuk. Didiklah hati kita. Lepas tu kalau kita pejam mata, tak sudah juga. Kalau pejam mata, dia mari juga, mari kau lah. Dia mari koyak, kau lain juga. Tak sudah juga. Cuma ulama kata, kalau lah seorang tadi, sekiranya dia semaya, kalau tak pejam mata, dia jari lah, duk kelih kau ni, lebih baik dia pejam mata, dan pejam mata tu menyebabkan dia khusyuk semaya. Maka boleh dia pejam mata, tetapi tidaklah afdal kita kata. Atas dasar nak mengelak daripada mata dia tu duduk kelih kok semak, lebih baik dia pergi terjagalah semaya dia tadi nak dibandingkan dengan buka mata tadi. Walaupun kita kata bercanggah dengan hadis Rasulullah SAW. Baik, ada masalah khilaf tadi. Katanya arwah tok guru, khilaf ni siapa kemak? Dia hok ni kata lagu ni, hok ni kata lagu ni. Siapa bila? Siapa kemak?
Dia tak akan berubah dah. Mari generasi kedua, dia akan timbul pula. Isu saat ni. Mari ketiga, sampai bila? Sampai khilaf. Maka apabila benda khilaf, jangan duduk balah. Jangan duduk keras, jangan duduk tinggi suara. Demo nak pergi, pejai mata. Ha, pejai. Sebab ada pandai kata boleh pejai. Ha, demo nak kata, tak boleh pejai. Ha, tak usah pejai. Dia tu nak pejai. Ha, ikut dia. Dia pergilah pandangan dia lah. Ha, jangan jadikan benda ni satu isu yang besar. Ha, kerana tidak berkesudahan juga. Katanya Imam Ahmad, makruh menutup mata dalam sembahyang berdasar pada hadis takdir. Dan yang keduanya kata Imam Ahmad, perbuatan menutup mata dalam sembahyang ini termasuk dari perbuatan golongan Yahudi. Itu hujah dia. Yang mengatakan tak boleh. Baik, hak kata boleh pula. Dia kata mana hujah dia? Pertama sekali dia kata tujuan sembahyang ini nak khusyuk dalam sembahyang. Kalau pejai mata tu celik mata tak khusyuk, pejai tu khusyuk, maka lebih baik pejai, dia kata. Kerana nak jaga khusyuk dalam sembahyang. Ah, tu hujah dia ke arah menjaga khusyuk dalam sembahyang. Hak tepatnya kata, katanya Imam Ahmad, sekiranya buka mata tu dalam sembahyang tidak merosakkan khusyuk dalam sembahyang, maka itu lebih utama. Akan tetapi sekiranya buka mata itu menghalang dirinya daripada khusyuk kerana adanya perkara-perkara yang mengganggu hati dia, maka tidak ada masalah bagi seorang itu untuk tutup mata dia. Dan pandangan hak kata boleh tutup mata tu bukan kata dalam mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan ulama hak kata boleh tutup mata, tidak makruh. Siapa dia? Itu Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Dia kata pejam mata dalam semaya apabila melihat seorang itu buruk semaya dia, sekiranya mengganggu khusyuk dia serta boleh menghadirkan hatinya bersama dengan Allah Ta'ala dalam hatinya ketika dia pejam mata, maka pejam mata itu lebih afdal, lebih utama apabila dia semaya dalam keadaan tersebut. Ha, ni fatwa siapa? Izzuddin Abdul Salam, ulama mazhab Syafi'i juga. Jadi dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pandangan. Sebab itulah kita kata benda khilaf ni kan perlapan dah adalah. Tapi kadang-kadang orang jadi terik, jadi nak kebalah ni buat apa? Sebab dia dengar sebelah, adik sana dia tak dengar. Dia tak dengar hujah sebelah sana buat apa. Ha, jadi dalam hadis Nabi sekali, kadang-kadang pun kalau kita perhati, memang Nabi larang. Nabi larang tu apa? Apabila pejam mata tu boleh menyebabkan jadi hilang khusyuk, jadi duduk khoya, maka Nabi larang. Tapi sekiranya pejam mata tu boleh mendatangkan khusyuk, maka waktu pun dibolehkan. Bahkan ada ulama dari mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak makruh pejam mata dalam sembahyang. Ambo sendirilah. Tahin-tahin kita buka mata tu khusyuk, kita buka lah mata. Tapi tahin-tahin kalau buka mata tu jadi khoya, baik kita pejam. Jadi ada waktu kita pejam, ada waktu kita buka mata. Contohnya ambo jadi tu'imah. Kalau ambo jadi tu'imah, Allahu Akbar, nak mari ayat Quran nak baca ni ke? Kalau tengok kau nyela tu, tak nampak ayat Quran tadi. Ha, kena pejam mata tu baru nampak ayat Quran mari duduk lalu kat depan mata tu baca. Supong lalu kat depan, dengar lagu mana? Kita pejam mata sebab tak nampak kau sekali, otak kita ada gerak. Lebih mah datangkan khusyuk dan juga hafalan kita tu lebih lancar. Berbanding dengan baca dalam kadai, buka mata, tengok gua ni. Jadi tak tahu ke mana dah baca tadi. Ha, jadi tengok pada. Tapi kalau jadi makmum, kita buka lah mata sebab kita tidak baca ke apa. Kenapa nak? Atau kalau kita buka mata, contoh kita depan ni buka mata, nampak Quran amazing, Al-Quranul Karim. Ada Quran lain, cakap nak baca. Dia ada kalender pula, baca kalender ini iso pukul berapa. Ada pula tepek-tepek depan. Ha, macam-macam lah. Jadi kau koyah pula. Maka lebih baik dia pejam mata dia. Hak duduk sahrua ni, dia tengok orang depan. Oh ni pakai kain pelekat gajah duduk. Oh ni ayah serama, oh ni mangga, oh ni tak ada cak. Oh dia kena bilik hati. Ha, jadi koyah juga. Ha, sebenarnya bukan ke kain tadi. Sebenarnya hati kita. Kita semayang ni kita duduk fikir kogah pun. Kalau kita fikir kepada baca itu email, fikir kepada baca kita, maka kita tidak koyak. Tapi kalau hak baca itu email kita tidak dengar molek, hak kita baca pun kita tidak cara molek, maka mata itulah ya kan. Kita dah ikut mata lah, ikut kotu ikut. Mata tu yang menguasai diri kita.
Jadi kesimpulannya ialah dalam masalah ini tengok pada keadaan tadi. Ha, cuma ambo sendiri berpegang afdalnya ialah hadis Nabi tadilah kalau boleh kan. Kita didik hati kita, jiwa kita ni biar jaga mata kita masa semaya tu, dan kalau boleh kan tak tutuplah mata tu, kerana itu larangan Rasulullah SAW dan hak larangan Rasulullah SAW lebih utama apabila bertembung dengan pandangan orang lain. Ya. Ya. Ha, comel soalan abang kita. Adakah baca imam itu menjadi salah satu daripada gapak ni panggil? Memainkan peranan untuk orang tu khusyuk solat, betul memang. Kalau kita pergi sembahyang Mekah dengan sembahyang Masjid Budi, mana khusyuk? Masjid Londa khusyuk dah. Sembahyang Mekah dengan Masjid Budi. Apa kata garanti sembahyang Mekah khusyuk? Tamu sekali kita gi jiwa kita tu gi nak sembahyang berbeza dengan kita kata ikut aja pasal masjid mana-mana kita singgahlah, hal lain dah dengar kita memang nak ke situ. Apa sebab situ tok imam dia baca sedap tak puas dengar tok imam baca berasa nak marah pada tok imam, apa pendek tok imam ni baca gerai nak kalau pun nak suruh tok imam dia baca panjang lagi sebab sedap kalau mokcik-mokcik dengar berasa nak buat natu. Ha, gitu kita kata deh. Apa? Oh, sedak dia baca. Jadi memainkan perannya. Suara imam. Suara imam dan juga baca betul lah. Ada ke suara sedak baca tak betul? Tak jadi juga. Kalau kita jenis ngaji tajwid ke, suara sedak dah tapi kat letak pukul tajwid dia. Tak sah juga. Ya keruanya. Suara tok bila tu. Main perannya awal dah. Tok bila bet sedak dah. Eh, orang kata masjid itu pasir kesek kau bah. Apa bunyi sepamba kau? Ada tak bila kita? Tak pergi bila kita, kita impuk tu. Kau paling sedap sekali. Beria tu sedap tu. Lepas tu kalau naik tu email tak sedap pula. Down pula lah. Dia kena orang panggil bergur tu. Tu email sedap. Kena matching. Tu email sedap, tak bila sedap baru. Lepas tu kapa lagi yang memainkan peranan. Semaya khusyuk. Ekor ni ekor. Kalau ekor mampu. Tok Imam baca sedap pun gelis tu mamu. Ah. Berasa lama pula apa? Oh nak nyawa pun berasa panas. Ha, ekor. Bahagian pada lagi pencahaya kalau masjid tergelap sepadu alai gua. Berasa tak selesa juga. Oh kena kena buh banyaklah apa. Kalau mamu kata Tok Imam apa alih sana nampak gelap. Ha, esok panggil teknisyen pasal bubuh 4 butir ke 5 butir. Apa saja yang menyebabkan keselesaan makmum, maka itulah yang memberi peranan khusyuk semaya tadi. Masjid itu bau apa? Apa? Kapek lama terlajuk. Kulak lah kapek. Kulak kubira-bira. Tak selesa. Maka tak boleh kata, okey, bubuh kapek baru. Bubuh kapek supaya di Masjid Nabawi. Masjid-masjid mana? Ha, masjid ni. Patah senuk ni. Ha, 3.5 juta tak silap ambil. Ah, bangunan yang besarnya macam masjid Kubai Batin. Apa juta? Tak tahu tu. 9 juta ke 7 juta. Ah, juta-juta pula ke. Ah, masjid ni pun kena buat baru. 10 juta. Pakai cari pitih lah. Pak naik boleh ni mana tekak dia. Nak cari tempat lain tak ada dah. Nak ke beri keselesaan kepada ahli jemaah. Gapo lagi memakai peranan? Speaker. Speaker ni jelah molek. Bunyi sebutik-sebutik. Tidak deras sangat, tidak selur sangat. Hak tu asyiknya bunyi berat, kadang-kadang bunyi, kadang-kadang tak bunyi. Oh, komen juga. Lagi apa lagi memberikan selesai kepada jemaah? Tandas yang bersih. Masjid comel dah, ekon sedap dah, tak email, tak bila sedap dah. Masuk oleh jambi ada balok bergelimpangnya. Tak sedap juga. Tak sedap juga. Jadi basuh susah hati, eh, nak pergi basuh nak kecing. Malah nak pergi, balik rumah. Apa? Tak gamuk nak masuk. Ha, jadi kita kena fikirlah bagaimana nak mengimarahkan masjid tadi biar sempurna, biar orang berasa suka main masjid. Gapo dia lagi? Di antaranya ialah kuliah-kuliah yang menarik. Ha, kita panggil jari-jari Ustaz Azhar dulu. Ha, penuh sekali masjid kita. Jari-jari sekali kita buat kambing golek 5 ekor. Contohnya lah. Ha, buat biar nampak meriah masjid tadi. Sebab ni lah hibur orang-orang beriman. Kita nak pergi berhibur, nak masuk ke malam, nak danduk-danduk, tak ada dah, tak ada. Mena-mena tak ada. Bukan bukan jiwa kita. Maka kita buat program di masjid yang menyebabkan kita suka. Kita buat jamuan, kita buat kuliah. Bila-bila kuliah tu ada makan-makan sikit-sikit. Pada tu ada panggil pakak mari belakang, kecek besar pakak mari. Ada yang gotong royong. Jadi benda-benda lagu ni yang menyebabkan tarikan kepada masjid.
Tak usah masjid tu naik siri ke atas belaka. Tak ada seorang pun. Naik siri belaka gua ana masjid ni. Masjid kau rumah baji kau tua ni. Apa dah orang tua saja. Budak-budak tak ada seorang pun, budak-budak tak ada orang muda tak. Tapi inilah hakikat kita zaman lo ni. Di masjid mana-mana ke 90% tu naik siri. Padahlah tu tu pesmaya ada 2 3 orang hak muda, budak-budak kadang-kadang tak nampak langsung. Jadi kita kena fikir bagaimana nak supaya masa serupa dengan masa kita zaman budak-budak dulu. Masjid di pakat mari berlaku. Cuma muduk perhati tengok kadang-kadang bukan masalah program. Program masjid tu penuh tu ada kelas go tu kelas go ni. Tapi zaman lo ni zaman banyak permain ni. Main ni banyak terlaju. Jadi budak-budak ni tak berminat mana nak main masjid. Apa? Main dengan motor, nyor dengan telefon, nyor dengan macam-macam main ni. Siapa kau tengah malam nak ada main ni? Main futsal, main badminton. Jadi nak main kau ni tu payah. Zaman kita dulu main ni tak ada mana. Masjid lah tempat kita berkumpul, kita nak buah, kita nak jumpa. Jadi kita fikir bagaimana supaya masjid ni menjadi pusat sosial. Royak mudah masjid budi pun tak ada orang juga. Nek siri juga. Sebab dia hak pergi naik siri tu, hak lima siri, empat siri tak mari. Dia kau rengih gitu kan. Jadi kita pakat fikir lah bagaimana supaya masjid kita ni menarik. Hak soalan habis kita tadi berkenaan dengan baca itu ini ada. Soalan orang tanya, lagu mana kalau tu email tu baca tajwid tak betul? Kita mufarakah kau tak payah mufarakah? Kalau tu email tu baca tajwidnya lintang pukang, apa jadi lagu tu tu? Ha, biasanya di jenis hitam pukang ni bukan tu email asah. Tu email jadi ya. Tu email panggil apa? Rizak-rizak. Tak ada orang benar tu email betul ya hari tu sakit perut. Tak ada nak mari. Tuk bila pun gi alah kelangkau bukan tak bila ni tuk bila gi ke alah kelangkau ikan meremano patuh hak orang nak gati tak ada coti pakak gi jalan belaka tinggallah hak biasa-biasa hak ada mari semai jumaat ai masuk waktu dah naiklah bel orang okay. Baru jadi tu email siapa dia tu mari kelipas kelipas gini kemari ginilah demo naiklah tawakal tawakal demo naiklah lagu-lagu mana sebab tak ada orang benar cakap nak balik semai rumah ni. Naiklah kawan tu. Kawan ni pun dah menggari suka naik. Allahu Akbar. Ma'amu melakir dengar. Hai, kata sepotok bomo bunyi. Bunyi sepotok bomo duk baca mentera dia. Apa? Kokak, kokak, kokak. Dah mula tak besok kan? Nak tak besok ni capur dengan tak lacar pula kan? Dia jadilah. Faham ma'amu melakir lagi mana? Nak mufarakah kau tidak mufarakah? Ah, baik. Kita pergi pada pandangan. Iaitu mana ada ni? Imam baca tajwid salah. Tidak boleh mufarakah. Kalau tu imam tu baca tajwid salah. Kecuali salah tu salah Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i kita sebab Fatihah itu wajib. Tak sah Fatihah, tak sahlah sembahyang dia sebab wajib. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi Fatihah itu tidak wajib. Jadi kalulah dia baca salah pun tidak boleh mufarakah lagi. Walaupun salah itu Fatihah sebab bagi dia Fatihah tidak wajib. Mazhab Syafi'i kita wajib Fatihah. Walaupun lagu tu, walaupun mazhab Hanafi kata tidak wajib Fatihah. Kalau kita pergi sembahyang di Pakistan, India, mana kawasan-kawasan negara hak bermazhab Hanafi, dia baca Fatihah juga. Cuma dia baca dalam kadar dia berpandangnya sunnah, tidak wajib. Nah, tapi dia baca juga. Sebab ambil iktidak bin Nabi, ikut cara Nabi. Nabi ni tak pernah semaya, tak rajin tinggal Fatihah. Nabi baca Fatihah sama. Ah, cuma berbezanya dia meletakkan hukum sunnah ataupun wajib. Baik, lagu mana? Salah Fatihah tadi. Salah Fatihah siapa perikat dia baca baris ataupun huruf tadi mengubah makna jadi karut makna. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Betul lagi. Ar-Rahmanirrahim. Betul lagi. Maliki Yaumiddin. Betul lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul lagi. Siapalah kepada? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca. Iyyaki na'budu. Iyyaki. Bukan iyyaka. Iyyaki. Bari atas tu kamu bari bawah. Jadi apa maksud dia? Iyyaka kepada kamu yang bersifat orang panggil domir tu domir muzakkar lelaki untuk lelaki. Apabila ki perempuan selalu kepada kamu yang perempuan. Berat tu.
maka mengubah makna, salah makna tadi, membatal, boleh membatal kesemua dia. Maka masa tu kita kena tegur tu imam kita, subhanallah. Dia pun iyaki juga, contohnya dah tak ada dengar, contoh yang mengubah makna, iyaki juga. Kita pun subhanallah, iyaki pula. Kita pun niat mufarakah, bukan sahaja aku mufarakah dok, dari hati kita aku semaya sorg ya. Nah, kita pun duduk situ juga, cuma tidak beriman dengan dia. Kita sudah dengan kita sendiri. Ha, itu niat mufarakah, kerana baca ayat tadi telah mengubah makna dia. Lagi siapa perikah boleh membawa pada dosa, dipanggil lahnun jali, bukan lahnun khafi. Kalau lahnun khafi ni berubah sebutir tu yang tidak mengubah makna, tak apa lagi. Mengubah panjang pendek tidak mengubah makna, tak apa lagi. Tapi apabila mengubah makna dan makna tu salah, maka dikira boleh mufarakah, bahkan wajib mufarakah. Dia lahnun jahli ke lahnun khafi? Salah besar ke salah kecil? Lahnun khafi ni tidak mengubah makna, lahnun jahli ni mengubah makna. Baik, kita ambil contoh lain. Ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba baca ihdinas sirat, dia baca tidak mengubah makna lagi, tidak mengubah makna. Sebab ada kiraat ihdinas sirat, cuma tidak masuk kiraat tadi. Ada kiraat ihdinas sirat, ada. Tak kena dengan kiraat tak apalah, tapi tak kena dengan kiraat, tapi tidak mengubah makna, tidak jadi, cuma salah sebutan tadi. Orang pahal lagi, masuk situ ialah sirat, walaupun kita sebut sirat tidak mengubah, tidak jadi makna lain, maka dipanggil lahnun khafi. Ataupun panjang pendek tadi, waladhallin, maknanya apa itu? Mak lazim kalimi musakkal. Dia pun baca pendek, waladhallin, atau harakat tiga harakat, tapi tidak mengubah makna, maka tidak boleh mufarakah lagi. Hak mufarakah ni siapa mereka? Mengubah makna jadi makna lain. Boleh. Disebut mana ni? Dalam Majmu' Fatawa dan juga Su'a' Mumta'ah. Ya. Ya. Tak perlu, tak wajib dah. Ya. Ha, ikut kita lah, kita nak panjang pada dia, aku nak pendek pada dia, sebab kita peribadi kita lah, orang panggil personal, personal, tidak ada kaitan dengan tu email tadi. Tapi kadang-kadang orang lah, mungkin dia kata demo pula, jadi buatlah panjang-panjang sikit. Memanglah, saya yakin lagi lah. Ya. Tu masuk mufarakah. Mufarakah ni kan tak ada hubungan dengan siapa-siapa dah lah. Cuma orang lain pun kena paham, oh dia ni mufarakah. Sebab apa? Sebab dia je tegur tu email, tu email tu tegak, dia mufarakah. Orang lain tak tahu kat mana, ikut lagi tu email. Dan kita akan pergi bahawa ni masalah-masalah banyak lagi yang berkaitan dengan iman ni. Setara mana boleh mufarakah, setara mana tak boleh mufarakah. Pas semaya mana boleh, semaya mana tak boleh. Oh, panjang soalan. Panjang soalan bertalu-talu. Ya? Ya? Ha? Ada dah lain ni kita kaya. Dia akan melibatkan jemaah pula. Sebab jemaah ni, dua rakaat. Kalau kita mufarakah jadi jemaah ke tak? Oh, tu panjang cerita. Kalau kita mufarakah, orangnya ada 39. Jadi jemaah sah dak orang lain. Jadi soalan juga banyaklah. Bila kait dengan jemaah, ya jadi panjang cerita. Kita pergi sikit-sikit dah. Nak jawab belaka tak ada juga, pergi sikit-sikit. Kalau tak ada, kita sama yang rupai pula. Baik, dalam bab sembahyang juga, imam ni salah tertambah rakaat. Jadi hak sembahyang 4 jadi 5, hak 3 jadi 4, hak 2 jadi 3. Tambah rakaat termasuklah sembahyang jemaah. Dua dahnya naik solat lagi. Ya koya aku mana tak tahu. Naik solat lagi. Ha, lagu mana hukum dia tadi? Jadi dilarang ikut tu imam apabila dia tambah rakaat. Maka kita ada dua pilihan situ. Sama ada nak mufarakah. Sama ada nak mufarakah. Okay, baik, kita ambil sembahyang selain daripada jemaah lu. Sebab kalau kita jadi bonok, sebab tak syukur. Selain daripada jemaah. Semaya iso lah kita kata apa ni, tok imam tu tak ingat, terlupa. Lepas pada tahiyat naik so pula. Ataupun tak ada tahiyat dia pakai naik. Jadi 5. Makmum ni duduk nak tahiyat dah. Subhanallah. Tak turun dia.
Subhanallah, tak turun. Subhanallah sekali lagi, tak turun. Ada dua pilihan situ. Katanya Imam Al-Haythami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dia kata pertama sekalinya kita niat mufarakah. Pakai niat mufarakah sebab tegur-tegur dah, dia tak turun juga. Tu Imam dah apabila bunyi subhanallah ke, kena kelinglah sikit. Eh, duduk belaka. Kau duduk. Ambo pun biasa lagu tu. Biasa. Kita tak ingat. Duk main koyak lagu mana, capungan ngatuk semaya Zuhur biasanya lah. Kita ambo habis kelas pukul 12 di sekolah tu. Jadi marilah di masjid. Duk ada bilik tu pokok ekong ke apa. Merasa mengatuk nak tidur, dekat nak masuk waktu dah. Jadi duk pejal jelek gitulah. Tok bila apa komak kita betul bib semaya sunat. Duk gitu lagi duk pening ngatuk. Ni semaya tu gak berair mata. Padahal kita hang ngatuk dah. Ngelah bangun solat lagi. Ah mujulah makmum. Subhanallah gak kita berkeling. Ah duduk turun sana. Jadi TM ni kena elok sama. Kalau bunyi subhanallah degah kau seluruh tu patilah. Sama ada salah gapo dari sudut perbuatan tu. Turun. Boleh. Yang kedua, dia tunggu situ. Dia tidak niat mufarakah. Tunggu biar tu imam sudah. Rakaat dia yang kelima, ikut dia. Dia nak sudah sangat, nak tambah sangat lima, dia tambah. Kita pun tunggu sampai dia turun tahiyat, kita pun sudah tahiyat sekali dengan dia. Hak dia tambah tu, ha? Dikira kalau dia tak ingat kan dia maaf. Tak ingat apa kita gudah. Mana pun, ha tu salah. Sebab itulah ada dua pilihan kalau kita bahas baik mufarakah. Bahasa tak sedap, mufarakah. Kalau kita bahasa boleh tunggu boleh ok juga, maka tunggulah sekali dengan Tok Imam tadi. Biasalah, sebab salah dia tanggung, kita tidak tanggung. Ha, itu kandar. Ha. Apabila semaya Tok Imam berimam ni, kalau salah hal itu imam, Tok Imam tanggung, kita tidak menanggung. Kita hanya tanggung hak salah kita. Ha. Tok Imam, dia tanggung sendiri. Hatta kalau Tok Imam atau semaya berjunuh, tak ingat dia ni berjunuh. Kau ya ke mana tahu. Pagi tak di mesin, tak ingat. Pakai mari semaya subuh lalu Allahu Akbar. Siapa sahabat subuh tu, tak mandi lagi aku. Pakai kaya ke makmum, minta maaf berlaku lambu ni, tak mandi lagi ni. Subuh dah semaya ke mana? Makmum tu sah dah semaya. Tak imam tak semaya, tak imam tu kena ulas semula. Qada tak boleh, munggu waktu ada lagi. Ulas, balik mandi siap kan, ulas rumah dia lah. Bahkan pernah berlaku kepada Rasulullah SAW, Rasulullah pun tak ingat juga. Nak jadikan hukum tu, bukan sifat Rasulullah tak ingat, bukan sifat Rasulullah lupa, tapi tu nak jadikan hukum, berlaku sekali. Masuk alim hajir Allahu Akbar, baru teringat. Tak mandi junuk lagi. Rasulullah pun paling buat kau sahabat gini. Maksudnya stay at your place lah. Duduk di tempat masing-masing, jaga lah. Nabi pun masuk cepat-cepat dari rumah tu, mandi dengan secepat mungkin. Tak ada duduk sabung saya pun gapur lah. Kira not plus sah wajib. Lepas tu masuk dengan segera dari masjid tu, katanya sahabat duduk belakang, napuk lagi air duduk titik-titik lagi. Pakai lak lebih kurang gitu, ya Allah. Sebab sambung semula, kerana terlupa tak apa. Sambung semula. Mula dari mazhab Syafi'i kita, dia tubik ni kak. Kira batal lah tu. Ini orang lain lah naiknya. Pakar suruh orang lain. Jadi istiklah ni maksudnya minta orang lain tolong ganti tempat tu imam kita jadi makmum pada ni. Cuma berdasar pada Nabi tadi, kalau kita pegang dengan pandangan tu boleh. Kita sebagai tu imam cuma jangan balik rumah lah. Nyanyo pula makmum duk tunggu. Panggillah jambe masjid tu. Gih kau tekuk bera. Lama balik rumah pula setengah jam pula duk tunggu cokor. Mungkin dia. Yang paling dekat sekali. Jadi kaedah tadi ada dua, sama ada tunggu ataupun kita niat mufarakah. Pernah ditanya Imam Haythami, hak mana seafdalnya? Dia kata bagi pandangan aku ialah afdalnya ialah kita tunggu tu imam kata. Biarlah hak salah dia tu nak guna, mungkin dia tidak sengaja. Jadi dia cacat agak dia payah nak tunggu ikut dia lah. Biar lesa kita tunggu wi salah sekali dengan dia. Ini pandangan Imam Haythami. Tapi kalau orang nak niat mufarakah selekatlah. Makanya ada pilihan yang dua-duanya betul belaka. Sebab itulah kita kata ada bab khilaf ni tak usah duduk balah lah. Masing-masing pegang dengan pandangan masing-masing. Baik, timbul soalan pula. Lagu mana kalau tu imam tu dia tahu dah dia berjunuk. Dia tak berhenti. Apa masalah juga. Dia kata kalau berhenti dia malu kau orang dia kata. Mana dia? Oh, gua kira semaya kan apa berhenti.
Ha, jadi nak jaga reputasi dia ni, oh baca kau sedak dia baca. Padahal dia berjunuh. Air semaya dia batal. Lagu mana? Ha, maka hak ni sebab makmu tak tahu kan? Makmu dia maafkan. Siapa sudah? Makmu dia maafkan. Salahnya salah dia. Maka dia ni bukan setakat salah, bahkan dia berdosa. Katanya Imam Malik, fasik dia tu. Fasik, fasik ni maksudnya tahu dia salah, buat juga berdosa. Sengaja buat dosa. Sebab sebenarnya tu Imam ni kalau dia berhenti semayah kerana adanya benda yang menghalang semayah dia daripada soh, hak tu lebih afdal sebenarnya. Kita ngakulah salah kita. Macam sebab saya dua bulan ni ada seorang ustaz tu dengar aku salah hamba, hamba sebut lagu tu. Hamba tak sewak dalam live. Ha, terbaiklah kita. Comelah, kita mengaku sekalipun. Sebab mengaku sekalipun kita dalam bab agama, siapa pelikat orang jadi pegang benda tadi. Kita mengaku tu menyebabkan orang tak pegang. Hak tu lebih utama. Tak sebab orang jadi sesak lah. Sebab orang jadi terima hari, dia tahu dah. Dia berjunuk tu. Allah apa berjunuk. Dia pakai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sudah semuanya. Ha, jadi dia yang menanggung kesalahan dia tadi. Baik, yang keduanya. Kalau makmu tu dengar dah, tu imam terketung. Allah akbar bunyi, peh bunyi. Ay, tak ada orang lain dah ni, depan ni bunyi. Tu imam dah ni. Makmu tahu, saat ni cerita makmu tak tahu. Kalau makmu tahu tu. Ataupun tak ada, dia tengok dah, tu imam tu pergi kecil. Masuk datang dah. Pakar tak ambil semaya, tepik-tepik orang masuk sini lah. Tak ingat ambil semaya. Dia tahu. Walaupun tu imam tadi tak tahu. Maka apakah cara dia? Dia nak mufarakah ke tak? Wajib mufarakah. Sebab dia tahu dah kawin ni tak ada ismaya. Mana boleh kita beriman dengan orang yang tak sah ismaya. Mana? Tak boleh. Maka waktu tu wajib dia mufarakah ismaya. Baik, cerita ni soalan haji kita saat ni berkenaan dengan mufarakah ismaya jemaah. Sebab tu ismaya tak murahkan. Salah ni. Semaya jemaah ni mengenai syarat pada mazhab Syafi'i kita kena 40 orang yang bermukim. Capulah sekali dengan tu imam. Katanya Imam Khatib Syarbi ni, rakaat pertama tu adalah syarat sah jemaah. Rakaat kenapa ke mana pun dia tak boleh nak mufarakah. Nak ikut tu imam. Kalau nak mufarakah pun rakaat kedua. Mufarakah kalau nak pun pada rakaat kedua, kerana rakaat kedua bukanlah syarat sah jemaah. Itu Imam Khatib Syarbi sebut dalam kitab dia. Baik. Tetapi dalam kitab Al-Kifayah menyebut kok-kok mana pun tak boleh mufarakah juga sebab jemaah dia kata. Kena sudah juga, kena ikutlah juga tak imam 3 rakaat atau 3 rakaat. Sebab apa? Sebab kerana nak jaga supaya jadi sah sembahyang jemaah tadi. Kalau dia mufarakah tak cukup dah. Tak cukup bilangan tadi. Kecuali bilangan tu ramah. Kali ni mufarakah pun tidak menjejahkan bilangan untuk suh semayah jemaah tadi. Tak apa. Kalau katalah cukup-cukup 40 hari. Ha. Loh ni tak timbul dah masalah ni sebab ramah. Ha, cerita hak zaman-zaman dulu. Zaman tak ada orang. Zaman nak semayah jemaah ni. Tok Imam kena pergi keruh. Bilis. Cukup kedok. Tak cukup lagi. Tunggu dulu. Pergi keruh lagi. Nak cukup 40 hari. Ha, zaman tu lah. Zaman lah ni mungkin tidak timbul sebab suh masjid kita ni berapa orang. Penuh masjid bawah ni 500. Capa ngatah 200 lebih kurang ada. Eh, kau sekali ngatah. Sekali. 500. Kalau 100 orang batal ismaya pun tak jejak. Kalau 300 tak jejak. Kalau 400. Cakap 400 orang batal ismaya. Ha, tentu tak mustahil lah. Jadi nak ayatnya tidak berlaku di sana. Cuma hukum tadi masih ada sebab benda tu pernah berlaku sampai gitu. Zaman orang ni tak ada orang tak cukup bilangnya. Tak jemaah tadi. Mana dalil dia? Itu dalil daripada hadis Abu Hurairah. Man adraka raka'atan minas salah faqad adraka as-salah. Mana-mana orang desa raka'at semaya. Hak raka'at mula-mula tu lah. Maka dikira dapatlah semaya. Jadi orang yang mari lewat semaya jemaah, desa raka'at yang pertama. Maka dikira dapat jemaah. Tadi dia tambahlah salah lagi. Man adraka minal jumu'ati raka'at, siapa-siapa yang mendapat satu raka'at daripada semaya jemaah, falyusalli ilaiha ukhra, maka hendaklah dia semaya sah lagi tambah biar jadi dua. Sebab dikira dia telah sudah mendapat semaya jemaah tadi. Dalam kitab Tariqah Sadidah Qismul Ibadah, Syekh Hasan Kaf menyebut, jikalaulah 40 hari semaya jemaah bersama dengan tu imam termasuklah tu imam, semua wisalah berlaku. Tu imam wisalah. Jadi capung makmum tadi ada 39 orang. 38 tu wisalah. Sorang tak wisalah.
panjang baca tahiyat dia. Ya ada juga macam ni, panjang pada tu imam, dia sujud panjang pada tu imam, dia rokok panjang pada tu imam. Kadang-kadang tu imam tengok beras ambo pun jumpa orang lagu tu. Kita rokok dah, dia tak rokok lagi. Pas kita kena nunggu pula jadi baca panjang sikit lah kita. Nak suruh biar dia ada. Dia tak sama ada dia baca selu, kau baca banyak luar tu lah. Sama ada orang jadi baca selu. Subhana rabbiyal a'la. Kita tiga dah dia berusaha baru. Kita subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nak suruh tu lah. Aku dah tunggu pula. Jadi kita melambat-lambatkanlah bangun sikit. Pas lama-lama, bahasa cemuh juga, ramai tunggu lagu tu dia. Oh, ikut dia, pandai-pandai dia. Ha, cuma tidak tingkah mana. Tapi dia lambat, lambat sama. Kita tak boleh salih lagi, kita tak boleh salih lagi. Atahiyatul mu'mbak. Ha, adanya. Jadi, ni timbul masalah ni katanya, Imam Hasan Al-Kafi, ada sorang lagu tu. Jadi 39 tinggal dia. Yang ke 40 tu, dia pun baca tahiyat, tiba-tiba ketuk dia. Tak ada sudah baca tahiyat. Dalam mazhab Hanafi, kalau kita duduk tahiyat dah, tak ada wisalah, kita terketuk, kira sah dah semaya. Mazhab Hanafi mudah ya. Duduk tengah baca tahiyat, doa ketuk ni, tiba-tiba tubik juga, bang tubik. Sebab kita duduk biasa gini, tak berasa nak ketuk, dek, duduk bangun, tunduk bangun, tunduk bangun kan. Ha, jadi aluran udara ni, rasa nak tubik lah. Jadi doa, duduk tengah tahiyat, tiba-tiba bang tubik. Tak ada habis tahiyat tadi. Mazhab Hanafi kata, sah dah semaya dia. Walaupun tidak sempurna, dengar tak ada salah tak ada. Tapi janganlah dia salah. Poh tu bila assalamualaikum. Tak boleh lah. Ha, dia kira dia kena pegang, dia kira batal juga. Dia kena sebab dia menganggap seolah-olah semaya itu tak sudah lagi. Dia kena pakai lisan gitu. Pakai sudah astagfirullah astagfirullah gitu lah. Dah mengaku tubik nak kau. Mazhab Syafi'i kita selagi tak wisalah tu ke? Kira tak sudah lagi semaya. Kalau ketuk kira batal. Tiba-tiba dia terketuk masa tu. Katanya Imam Hasan Al-Kafi dia kata, kalau lagu dekat dia, semua tu batal berlaku. Sebab tak cukup lah. Tak cukup 40 ya. Nak batas so, kira batal berlaku. Batal ke apa? Batal lah jemaah kena semaya zuhur berlaku. Semua sekali. Cakap nak jemaah sekali lagi ni. Semaya zuhur berlaku lah. 40 hari tadi. Ah, tu pandangnya dia. Tu pandangnya dia. Jadi kesimpulannya, tidak boleh kita ni mufarakuh daripada Tok Imeh tanpa ada keuzuran yang dibenarkan. Imam Ibn Hajar Al-Haythami apabila ditanya jika imam solat 5 rakaat, mana yang afdal, mufarakah ataupun tunggu imam itu sehinggalah sapa tasyahud semula, kita boleh salih sekali ini. Jawabnya Imam Al-Haythami, tunggulah tu imam tadi. Hak salah dia tu, dia tanggung sendiri lah. Itu pandangan yang dipegang oleh Imam Al-Haythami. Fatwa Fiqhiyah Al-Kubra mengatakan, makmum tidak boleh bangun rakaat ketiga semaya jemaah. Katalah tu imam tu bangun, solat lagi semaya jemaah, jadi tambah tiga. Dia kata apa? Makmum tidak boleh bangun rakaat ketiga solat Jumaat, jangan bangun. Sebab kalau bangun, seolah-olah kita ni jadi tambah rukun lah. Jadi kita tahu dah, maka kita duduk situ. Kerana boleh menyebabkan menambahkan rukun. Pahala ke mana? Tunggulah sehingga tu imam tadi turun untuk tahiyat sekali kita secara. Cara kedua, sebagaimana Imam Al-Haythami tadi sebut, kita pun niat mufarakah hari sebab kita dapat ada rakaat yang pertama tadi, yang syarat sah Jumaat, maka yang kedua ni tidak kira syarat sah jemaah, boleh kita niat mufarakah. Sah juga kita punya jemaah tadi. Kerana kalau sewi bertambah rukun, tidak mahu tunggu untuk imam Allah tadi. Jikalau makmum tu masbuk, ni cerita makmum tu masbuk. Makmum tu mari lewat tu. Dia tak boleh rakaat pertama, dia boleh rakaat kedua. Okay? Lepas tu sedang molek, tak imam bangun soal lagi. Dia pun bangun sekali lagi. Ha, jadi sedang molek dengan dia, dia masbuk. Boleh kalau aku tu? Ha, pandangan Imam Tami kata boleh. Ha, sebab apa? Sebab ki sama-sama dengan tak cukup rakaat. Ha, ni tak cukup rakaat, ha, ni terlebih. Maka tak cukup rakaat ni boleh dia ikut tu Imam tadi bangun sekali lagi. Bukan kerana nak tambah rukun, kerana nak tambah rakaat dia tak cukup tadi. Orang lain tak boleh lah, dia sorang lah. Dia hak masbuk tadi. Ya. Jemaat dalam mazhab Syafi'i kita agak memang sekali aku tubuh lah. Ha, dalam mazhab Hanafi dua rakaat itu adalah ganti dalam mazhab kita dua rakaat itu ganti dalam mazhab Hanafi dua rakaat itu ganti kepada dua rakaat zuhur. Jadi semaya itu dua. Dua lagi itu adalah dua khutbah tadi. Itu ganti dia.
Jadi kalau mana-mana orang yang nak jemaah, dia kena ada sekali dengan khutbahlah. Mana boleh sembahyang jemaah saja, sebab syarat sembahyang jemaahlah mesti dengan didahului dengan oleh khutbah tadi. Baik, gi lagi makmum lalai ikut tu imam juga. Dia pun tak ingat berapa dah. Tu imam bangun tiga, dia pun bangun tiga juga. Maka tu kita nak kata batas sembahyang dia, sebab dia telah buat tak penambahan pada rukun sembahyang terjadi tiga tadi walaupun dalam keadaan lalai. Kalau dia ni duduk tasyahud, dia bangun dah kata imam, baru dia ingat. Walaupun subhanallah dia pun turun, dia turun. Walaupun dia cacat dah, dia turun semula untuk sahur. Maka tidak menyebabkan batas maya dia. Baik, masuk masalah lain pula. Kalau lah itu imam itu tak ada tok manin. Kita semaya itu imam tak ada tok manin. Jenis cakdo. Tok manin kita sebut dah boleh pada ni, paling-paling kurang setiap rukun tu sekadar satu subhanallah. Ni dok. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ha, kalau ada tak imam lagi tu. Maka wajib mufarakah, kerana tamakninah itu adalah perkara yang wajib dalam semaya mengikut mazhab Syafi'i kita. Kecuali kita beri imam dengan tu imam mazhab Hanafi, sebab tamakninah bagi mazhab Hanafi adalah sunat. Ha, jadi kalau tak baca gapo Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak baca gapo satu sebab sunat belaka kan. Baca wajib-wajib lah. Lepas tu tak ada tamakninah, maka tetap sah semaya bagi dia, kerana dia menganggap tamakninah adalah sunat semaya bukan wajib semaya. Imam terbatal wuduk, makmum tahu, maka wajib dia mufarakah sebagai yang disebut oleh kita al-mu'tamad fil fiqh Syafi'i. Disebut oleh kita majmu' syarah muhazzab, jika seorang makmum itu tidak tahu keadaan imam yang berhadas sehinggalah selesai salat daripada semaya itu, maka sah semaya dia. Dia tak tahu tu imam itu ada air semaya. Sama ada tu imam tu tahu ataupun tu imam tu tahu, buat-buat tak tahu, dia batal dah, dia terketuk dah, biar lagi lah ya. Go on dia kata, teruskan. Buat apa? Ha, dah mengorak tengah-tengah ni semayah nak sudah, lepas tu balik ulas semula rumah, mengorak orang tak tahu. Kalau ada lah gitu, ada kalau gitu, ha, tak nak skor juga. Sebab jadi pemimpin ni kadang-kadang dia tahu dia buat salah, awak senyap gitu. Maka begitulah tu imam, ada juga jenis pesi-pesi lah gitu, dia buat tahu awak senyap. Ha, maka dia kata katanya tu kita ni, sama ada imam itu tahu dia ni sudah batal air semaya atau tidak batal air semaya, kerana tidak berlaku kecuali daripada pihak makmum dalil kedua keadaan ini, maka semaya makmum itu dikira sah mengikut jumhur ulama. Walaupun lagu tu ada juga pandangan ulama, termasuklah Ali Ibnu Sirin, Imam Abu Hanifah, ulama mazhab Hanafi, Hamad bin Abi Sulaiman, guru kepada Imam Abu Hanifah, kata walaupun lagu tu dia wajib ulas semaya dia. Sama ada tu imam tu sengaja ataupun tak sengaja, lepas pada semaya tu dia tahu tu imam tu batal dah semaya, dia kena ulas semula. Ni pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Malik kata jika imam solat dalam keadaan tahu dia ni berhadah, dia tahu dah dia batal semaya, dia semaya juga, maka makmum wajib ulas semaya. Manakala imam pula jika dia tidak tahu dia tu terbatal semaya, air semaya, maka dia, jika imam tidak tahu dia tu terbatal semaya, maka makmum tak wajib ulas semaya. Kalau makmum tahu, kalau tu imam tahu, wajib makmum ulas semaya. Kalau tu imam tak tahu, makmum tak wajib ulas semaya. Muhammad Az-Zuhaili dari kitab Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i kata jika imam makmum tahu imam itu berhadas, jika makmum tahu imam itu berhadas, tiba-tiba dia gigit juga tu imam tu, dengan makmum sekali dosa, sebab dia gigit benda hak salah yang batas semaya. Tetapi sekiranya dia tidak tahu, dia jahil akan keadaan tu imam yang berhadas, maka tak wajib dia ulas semaya kecuali semaya jemaah. Ha, ni bab beza katanya Muhammad Zuhaili, ini mazhab Syafi'i ni. Semaya jemaah kalau dia tahu juga, kalau dia tak tahu pun lepas pada tu baru tahu, maka dia wajib ulas semaya jemaah. Bukan ulas semaya jemaah, maksudnya semaya semula, semaya zuhur. Kerana jemaah tu besar, dia kata. Jemaah tu besar, maka tak boleh kita ni, tak apalah, sepengah semaya lah dah. Katanya Muhammad Zahili, dia kena ulas semula, semaya zuhur. Hal yang akhir sekali, boleh ke akhir sekali? Nampak ngatik dia tu? Ngelas sekali.
Sekiranya makmum ni berasa macam ada najis pada pakaian tu imam. Bang. Dia kata dia ya, bukan dia ya, dia kata. Dia kata poyok bukan poyok, bang bang macam ramu yang ni biasa kenal. Duk ale White House. Tapi duk mana? Tak nampak. Mungkin duk selit celah kain pelekat ke, duk ditapuk kaki tumik ke, tapi tak nampaklah memang bangunlah. Bang tu maksudnya ada. Supaya roh dia tak sedut susu roh dia. Ada roh dia baru lurus ke? Dia pun kutik-kutik-kutik buah lagu ni buah katil tak sibuk orang tahu. Enggak orang masuk alih rumah tu. Hai. Supaya ada roh dia kata. Apa? Bangun dia kuat ke? Ah cari-cari-cari kau dekat ke mana? Ada buah katil jumpa juga. Ah begitulah saat ni. Kalau bangun tu maksudnya benda tu ada. Cuma duduk mana benda tak? Jadi kalulah dia ni berasa ada najis tapi najis tertutup, maka tak wajib dia mengulangi semaya sebab tidak jelas bagi dia mana-mana. Kerana dia tidak lalai, tapi kerana benda yang meragukan tadi tidak boleh dia sahihkan. Mana-mana mungkin luar nu ke, mungkin duduk di bukan di ta'imah, bukan dia orang semaya, maka dia tak perlu ulang semaya. Tetapi kalau terbuka nampak, memang nampaklah najis tadi di pakaian ta'imah tak nampak kuning sikit. Bukan roh dia tu kau lain tu. Sebab ada sambal lada sikit. Maka waktu tu wajib dia ni ulas semaya kalau dia sudah dah semaya tu. Sebab apa? Sebab benda tu nampak. Cuma dia waswah. Jala kau jala lepas sudah semaya pun kata imam main sebentar nak tengok. Dia pun silent. Ah jala hari kata. Ah jala. Ah jala tu kan. Maka wajib dia ni ulas semaya sebab benda tu zahir. Hak tidak perlu ulas semaya hak mana? Hak tertutup, tersembunyi tidak nampak tapi ada keraguan adalah bangun tadi. Itulah sedikit sebanyak perkongsian kita ini berkenaan dengan semaya. InsyaAllah tersambung pada minggu seterusnya. Aktafi bihadzal qadar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.